Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tergandeng Si Mochi. Teman-teman, hari ini kita mau ngasih makan ini yang ibu yang menyusui. Teman-teman, seperti biasa ini kita campurkan makanan ikan pindang sama nasi teman-teman, sedikit teman-teman biar kenyang teman-teman, soalnya dia gak mau kalau gak campur nasi teman-teman. Wih, ada ayam juga nih yang mau menyerang makanan dia teman-teman. Baru juga kesini kita udah diserang oleh ayam-ayam teman-teman. Ini kita dicampur-campur kayak gini teman-teman, soalnya dari kecil si Haji dan si Mika tuh kebiasaannya digini teman-teman. Kalau biasanya makan ikan pindang sama nasi teman-teman. Nah kalau digini-gini udah mantep teman-teman, langsung dimakan biasanya. Wadidaw, ayo ayo dimakan dimakan dimakan. Ini dari tadi kita nyari-nyari si Haji, si Hajinya gak ada teman-teman. Kayaknya si Haji lagi main-main gak tahu kemana tuh teman-teman. Jadi si Mikanya ditemenin sama ayam lucu tuh teman-teman. Oh lihat, makannya ditemenin teman-teman. Biasanya nungguin sisa makan si Mika teman-teman. Wadidaw, wih, ayo ya, nyerobot ayo, nyerobot ayo, ayo 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 ayo, nyerobot nyerobot. Wih, malah lari ke sana. Ayo dimakan, dihabiskan. Kamu harus makan yang banyak biar anak-anakmu tambah sehat ya Mika ya. Widih mantap teman-teman. Anaknya sekarang sudah berumur 3 hari teman-teman. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua teman-teman. Widih, nanti kita lihat lagi pas umur 7 hari atau 14 hari, nanti kita coba cek lihat perkembangannya teman-teman. Wadidaw mantap. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman, di like dulu. Ini ayam kok gak bisa diem, coba kita kasih makanan sedikit teman-teman biar dia makan sama si Haci. Nih 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 nih, nih makan nih, nih di sana nih. Oh makan, kita kasih makan di sana. Ayo dimakan dimakan biar makan sama si Haci. Oh lihat ayamnya ikut makan teman-teman. Waduh, kebiasaan sekali teman-teman, kita biasa makan kasih makan di sini, ayamnya ikut makan juga teman-teman. Wadidaw mantap. Ayo dong, jangan dipilih-pilih terus, dimakan semuanya. Kok dipilih-pilih semua? Ini loh ini. Nah kita coba sisihin. Nih maam, coba makan sama nasinya biar kenyang. Kata orang-orang kalau misalnya makan terus terus campur nasi pasti kenyang teman-teman. Wadidaw, ayo 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 dimakan dimakan dihabiskan. Kalau gak dihabiskan nanti mubazir teman-teman. Kalau gak mubazir nanti malah gak kena teman-teman. Kalau mubazir malah gak jadi dosa masanya teman-teman, karena katanya kalau misalnya menyisakan nasi kayak gini teman-teman, nasinya itu ikut menangis teman-teman karena gak dimakan katanya teman-teman. Gak tahu benar gitu enggak teman-teman. Jadi makanya kita setiap ada nasi pasti kasih ke ayam atau kasih ke kucing teman-teman biar gak mubazir teman-teman. Widih mantap. Nah kita biarkan saja si Mika makan dulu saja teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Tetap ikutin terus video kita bareng si Mochi. Kita biarkan saja si Haji dan si Mika, si Haji dan si Mika, si Mika maksudnya makan sama ayam-ayamnya dulu teman-teman. Wadidaw, ayo kamu makan dulu ya, dihabiskan ya.